Guys, dahulu apa yang kita tahu Sheikh Subakir dan Sabda Palon adalah dua tokoh yang terlibat dalam perjanjian legendaris tentang penyebaran Islam di tanah Jawa guys. Perjanjian Sheikh Subakir dan Sabda Palon adalah sebuah kesepakatan antara penyebar Islam generasi awal di Jawa dengan Danyang atau penguasa gaib tanah Jawa. Dengan itu perjanjian ini terjadi setelah adu kekuatan selama 40 hari 40 malam guys, antara Sheikh Subakir yang datang dari Persia dengan Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bhadrayana atau Sang Hyang Ismoyo Jati. Perjanjian ini mengatur syarat-syarat penyebaran Islam di Tanah Jawa. Apakah syarat-syaratnya guys dan bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman iaitu klik butang subscribe untuk channel Pegawai Jalanan dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Pegawai Jalanan. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari! Rozul Channel. Pegawai Jalanan. Jangan lupa subscribe channel Pegawai Jalanan ya. Perjanjian antara Sheikh Subakir dan Sabda Palon terbukti nyata sampai saat ini. Pegawai Jalanan. Oh, dia punya intro pun dengar bikin merinding guys. Ragam serat Jangka Jayabaya. Salah satu versinya bercerita tentang Sheikh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Oh. Hikayat Sheikh Subakir ini juga tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Oh, ditulis kembali oleh pengikutnya ya. Jadi bisa kita tahu sampai sekarang lah ya. Sheikh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Paling berjasa ya. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Sheikh Subakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain sebagainya. Wali sembilan ini dibagi menjadi tiga kelompok dan ditempatkan pada tiga tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabda Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sheikh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat, hingga mereka lari tunggang-langgang menyeberang ke lautan atau menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Sheikh Subakir. Ada yang mati, ada yang lari ya. Tumbal karena itu kuat, itulah betul, ya? Sampai saat ini Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Oh, Gunung Tidar ya. Melihat hal tersebut, Sabda Palon yang telah 9000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia tahun. Berdiri di hadapan Sheikh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera adu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya selama 40 hari dan 40 malam. Hingga Sabda Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Sheikh Subakir.
Berikut ini adalah dialog antara Sabda Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Wow, ada dialog. Dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabda Palon ini kami sajikan dalam versi imajiner. Inilah dialog yang terjadi. Syekh Subakir berkata, "Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabda Palon menjawab, "Aku ini Sabda Palon, Pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, Jawa, ya. Bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pemomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kilura Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal dengan Sabdo Palon." Ya. Syekh Subakir berkata lagi, "Berarti Kisanak ini adalah Danyang Tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir yang berasal dari Tanah Syam Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada hajat apa gerangan dengan Diko rawuh di Tanah Jawa ini?" Ya. Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata lagi, "Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Ya. Syekh Subakir kembali menjawab, "Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi. Wisi dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana, dan resi di Tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama." Sabda Palon kembali bertanya, "Jadi jengan Diko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir kembali menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci, hamedar agama suci, yaitu Islam." Untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, Sabdo guys ya. Sabdo Palon kembali bertanya, "Bukankah Kisanak tahu bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari Tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir kembali menjawab, "Biarkan Kambulo Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya Tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli Tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Sabda Palon kembali berkata, "Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir balik bertanya, "Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini." Kemudian Sabda Palon pun menjelaskan, "Secara singkat kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa dia yang Maha Kuasa ini dekat. Jika dekat dengan manusia, dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya,
dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat sumbung, di situ ada yang maha kuasa. Syekh Subakir kembali berkata, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang mawujud ini, ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabda Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir kembali berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Ada syarat ya guys ya? Syekh Subakir pun bertanya, apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Syaratnya apa? Sabda Palon menjelaskan. Pertama, jangan ada paksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, Dalam Islam pun memang menekankan supaya kita jangan ada paksa di dalam agama ya. Islam pun sendiri pun mengatakan begitu. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, harusnya gitu ya. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Goro-goro itu apa? Syekh Subakir pun menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Benar juga ya. Itulah dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Video ini jangan kita telan mentah-mentah, akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Benar, bahwa penyebaran yang agama Islam tidak pernah dilakukan dengan paksaan di Tanah Jawa, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa. Dan sebenarnya di dalam Islam pun memang tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ya, itu yang saya tahu ya. Kita Islam ni tidak pernah memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam. Itu yang saya tahulah. Dan apa yang dikatakan oleh cerita ini pun memang sangat tepat sekali, betul sekali ya. Dan saya suka guys mereaction kisah-kisah yang begini sebenarnya untuk pengetahuan kita, ilmu juga ya. Tidak bertentangan dengan agama. Mungkin karena dialog ini, para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal, sehingga agama Islam dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Jawa. Benar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat,
maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Ya, sama-sama. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, sebelum saya komentar lebih jauh lagi guys, dari apa yang saya tahu sedikit kisah ini, iaitu Sheikh Subakir adalah seorang ulama dari Persia yang diutus oleh Sultan Muhammad dari Turki guys ya, untuk menyebarkan Islam di Jawa, dan ia memiliki keahlian dalam membuat dan memasang tumbal untuk menetralisir ataupun pengaruh gaib yang negatif di tanah Jawa, dan kehebatan ia juga memiliki kemampuan berinteraksi dengan dunia gaib dan bertarung dengan Sabdo Palon selama 40 hari 40 malam. Sangat lama guys. Dan Sabdo Palon adalah seorang danyang atau penguasa gaib tanah Jawa yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badaryana atau Sang Hyang Ismoyo Jati ketika itu. Dan apa yang saya tahu sedikit guys, ia adalah pemomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman kedewatan atau para dewa. Apa yang kita tahu dahulu, ia tidak bisa menerima penyebaran Islam di Jawa dan menentang Sheikh Subakir. Namun kerana sama-sama kuat, ia akhirnya menawarkan perundingan dan membuat perjanjian dengan Sheikh Subakir. Dan apa yang sudah kita ketahui dari perjanjian itu adalah mengatur syarat-syarat penyebaran Islam di Jawa, seperti jumlah wali yang harus 9 orang dan larangan membangun masjid di atas makam leluhur. Bukan itu saja, larangan mengubah adat istiadat dan budaya Jawa dan lain-lain. Dan dikatakan perjanjian ini tertulis dalam lontar kuno yang diperkirakan dibuat oleh Sunan Derajat atau muridnya sendiri guys. Dan apa yang kita tahu juga, kisah ini pernah dipentaskan dalam wayang kulit, iaitu Song Song yang berisi hikayat dan legenda Jawa. Perjanjian ini dianggap sebagai bukti nyata bahawa Islam Jawa tidak menghapuskan identitas dan kearifan lokal Jawa, melainkan beradaptasi dan bersinergi dengan nilai-nilai luhur yang sudah ada sebelumnya. Saya yakin warga Indonesia dan terutamanya suku Jawa yang ada di Indonesia pasti lebih tahu cerita ini. Dan apapun guys, saya minta maaf ya, sebenarnya saya pun jarang untuk mereaction cerita begini, tapi saya sangat tertarik dengan kisah ini dan kerana itu saya mereactionkannya. Dan saya minta maaf juga jika ada tersalah faktanya dan mohon diperbetulkan di bawah komentar ini. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini juga. Akhir kata, sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.